Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Khusus untuk Isolasi COVID-19 di Biak Numfor, Papua. Rumah sakit ini mampu menampung hingga 50 orang pasien, 10 kamar diantaranya untuk pasien dengan penanganan khusus. Peresmian rumah sakit juga dihadiri oleh Bupati Biak, Heri Aryona. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor ini telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan yang ada di wilayah Sairere, tetapi kita tidak bisa mempungkiri bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor juga menerima pasien dari daerah Lapago, Mapago maupun Tabi yang dirujuk ke wilayah Biak, sehingga beberapa waktu yang lalu kami menerima dan melayani seluruh pasien yang ada di Papua pada umumnya, tetapi secara khusus yang ada di wilayah Sairere, wilayah adat Sairere di Provinsi Papua. RSD ini juga sekaligus dijadikan rumah sakit rujukan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Biak, seperti Pulau Japet. Pembangunan rumah sakit ini menelan biaya hingga Rp43 miliar, berasal dari BNPB dibantu Kementerian PUPR dan BUMN Adikarya sebagai kontraktornya. Baik, Pak Tommy, memang pengajuan dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Satgas itu kira-kira sekitar 4 bulan yang lalu. Baru saja sekitar 3 bulan terjadi kasus COVID, kemudian Bupati memajukan usulan. Dan sebagaimana yang sudah diatur BNPB bersama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan merancang bersama untuk pembangunan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Dan kita lihat perkembangannya memang dalam beberapa minggu terakhir ada peningkatan. Tapi mudah-mudahan dengan diresmikannya rumah sakit rujukan COVID di Biak ini akan ada satu strategi baru dalam upaya memutus mata rantai penularan untuk mengajak masyarakat agar patuh kepada protokol kesehatan. Jadi tidak cukup hanya kita melakukan penanganan medis, tetapi juga upaya yang paling penting sekarang adalah mengajak masyarakat patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan sesering mungkin. Diresmikannya rumah sakit khusus COVID-19 ini disambut baik oleh masyarakat sekitar dengan menarikan tarian selamat datang. Usai meresmikan RSUD COVID-19, Doni Monardo melakukan rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan pimpinan daerah Biak Numfor.